Annyeonghaseyo, Kim Joo-mida. Halo, selamat malam semuanya. Sekarang kita sedang camping di Miriam. Pada malam hari ini untuk cuaca tidak cerah ya di sini di musim dingin. Oke, seperti ini tenda kita. Yuk kita lihat seperti apa sih tenda kita. Itu ayah saya yang sedang masak dan saya. Halo semuanya. Tidak terlihat jelas. Karena musim dingin ya, agak terasa dingin. Yuk kita review seperti apa tenda kita. Jadi dari depan tampak seperti ini. Jadi ada dua penangkap tidur, penangkap mimpi, ada dua, menandakan bahwa itu tenda kita, dan ada beberapa lampu. Di depan ada api unggun. Ya seperti ini api unggunnya. Kita tambah kayunya. Kayunya belum terlalu kering. Ini kayu depan rumah sendiri ya. Ayahnya mempersiapkan untuk kayunya. Ada kursi di samping kanan kiri. Ada lampu-lampu. Nah, ini ayah sedang kita masak. Seperti apa sih? Ada minuman. Jadi konsumsi kita untuk pada malam hari ini. Ada kimchi Korea, kecu kimchi, kemudian ada buah Korea, gam, dan ada sayuran. Tuh, ada tempat masak. Kita lihat, kita keliling dulu ya. Tampak dari depan seperti ini. Kita keliling dulu. Keliling, keliling, keliling. Tenda kamar kita untuk cuaca pada malam ini di musim dingin, tapi tidak terlalu dingin ya, sekitar 5 derajat, 4 derajat. Mungkin untuk malam hari ini untuk di kota Miriam bisa mencapai 1 derajat Celcius ya. Jadi lumayan dingin, mungkin pagi hari akan sangat terasa. Ini tenda seperti biasa, tenda toilet. Ini tampak dari pintu masuknya. Oke, kita masuk yuk. Seperti apa dalamnya? Tampak pemanas. Di depan langsung ada pemanas, kemudian ada kipas yang membagikan membuat seluruh udara berputar hangatnya. Ini ayah sedang mempersiapkan masakan Korea. Apa ini? Ini ada belut Korea atau cangok yang biasa disebut. Yang gopchang aku, gopchang. Cangok. Yang gopchang. Yang gopchang, gopchang. Kemudian ada tteokbokki, ada udang, udang, dan ada juga tteokbokki. Karena cuacanya dingin, jadi kita makan yang hangat-hangat. Kita air minum, kemudian ada tempat menggantung seperti ini untuk tempat kondisi makannya, ruang makan. Ini ruang santainya. Ada dua lampu di depan. Ini hiburannya, musik. Kemudian ini kamarnya. Masuk ke kamar. Ya. Biasanya kamarnya seperti ini. Kamar. Belut laut atau cangok namanya. Tenda untuk penampakan luar, kita lihat ada beberapa tenda di depan. Ada 1, 2, 3, 4. Dan di sebelah sana juga ada tenda lagi. Mungkin untuk malam hari tidak terlihat, tapi kalau pagi hari mungkin akan terlihat semua tenda-tendanya. Suasananya adem, diiringi dengan musik Bali dan juga suara alam. Ada suara burung, ada suara jangkrik. Fresh di pikiran ya. Jadi setiap weekend kita kegiatan kita adalah camping seperti ini.
dan juga banyak orang-orang Korea yang sedang camping di sana, maupun di sana juga ada beberapa. Oke, terima kasih semuanya. See my next video. Terima kasih. Bye-bye.